Oke, di sini ada, lihat coy. Di sini jadi ada ruang-ruang tidur kayak gini. Ya, kalian bisa lihat ruang tidur kayak gini dan ini bisa langsung jadi ruang tidur rahasia, coy. Cara gimana? Tinggal kita pencet dan boom. Kok boom sih? Ya udah. Nah, kan? Keren enggak tuh? Halo, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di episode kali ini kita bakal main lagi mini world. Dan ya maaf kalau misalnya ya di belakangan ini saya jarang upload video Minecraft ya. Nggak jarang sih, sebenarnya stabil Minecraft mini world. Cuman ya ini saya lebih tepatnya mungkin, ya maaf kalau misalnya saya jarang upload video Minecraft. Jadi di video kali ini kita bakal buat lagi tutorial, atau nggak buat, maksudnya saya bakal kasih tahu lagi sebuah tutorial yang benar-benar keren banget untuk kalian coba. Dan ini benar-benar yang buat ide sekali lagi keren lagi, coy. Ya, karena ini yang buat ide yang Ricky Gamers lagi. Ini benar-benar mantul banget. Dan mungkin langsung aja daripada lama, saya bakal kasih tahu cara buatnya gimana. Dan kali ini saya bakal buat kamar rahasia yang mungkin kalian nggak tahu, mungkin kalian baru tahu cara buatnya. Dan ya beberapa mungkin ada yang udah tahu juga dari Ricky Gamers. Dan ini saya lebih nge-publish aja sekali lagi kayak yang kemarin-kemarin juga. Dan mungkin langsung aja daripada lama, kita bakal ke videonya, coy. Oke, jadi ini tutorialnya hampir sama kayak yang kemarin ini ya. Jadi bukan kemarin, maksudnya hampir sama kayak yang waktu itu nih, belum lama ini. Dan saya bakal buat ya alatnya kayak kemarin juga, sama persis mungkin ya. Dan di sini kita perlu tuas, perlu blok rotor. Habis itu kalian perlu juga untuk blok kayu, bebas mau kayu apa aja. Dan kalian perlu juga mungkin mungkin saya jendela kali ya. Jendela saya random aja. Ini jendela padahal nggak terlalu penting, tapi saya pakai jendela aja biar kelihatan lebih bagus. Perlu kasur empuk. Jadi kalian perlu ranjang ya, atau ya pokoknya kasur empuk. Dan di sini kalian buat kayak biasa 1 2 3 4 5. Ini saya buat 5 aja kali ya. 5. Di sini juga 1 2 3 4 kali ya. Bisa nggak? 4. Nah, coba saya buat 4 kali 5 kali ya. Blok 4 kali 5 kayak gini, coy. Ini berapa? 1 3 4 5. 1 2 3 4. Lah, 5 kali 5. Jadi kita buat 5 kali 5 kayak gini. Habis itu di sini kita tinggal langsung aja taruh kayak gini, coy. Siap. Ini kita buat kayak gini aja ya, sampai bagian paling bawah tuh, kalau bisa sampai bagian paling bawah, coy. Pokoknya jangan sampai nabrak aja ya untuk bagian bawahnya. Jadi kita buat aja kayak gini. Siap. Kita buat agak sedikit bawahan juga ya. Ini sebenarnya bisa sampai gede, cuman saya nggak tahu apakah mentok apa enggak. Jadi nanti aja mungkin ya percobaannya. Dan ini kita buat kayak gini dulu. Oke, jadi kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal buat di bagian sininya tuh kita tinggal kayak gini aja ya. Kayak kemarin juga persis. Cuman ini saya bakal coba buat agak ya biar lebih kayak gimana gitu ya. Soalnya ini untuk kayak kamar gitu, coy. Biar kelihatannya tuh kayak lebih bagus juga. Ini kayak gini. Di sini kita tinggal taruhin kayak gini. Habis itu di bagian sininya tinggal kita taruh kayak gini lagi. Ini berapa? 1 2 3 4. Berarti kita 4 juga ke atas, coy. Nah, kayak gini. Siap. Lagi. Oke. Siap. Nah, kayak gini maksudnya, coy. Oke, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan ini pokoknya adalah kamar yang bisa dibilang kamar rahasia ya. Jadi kita buat kamar rahasia di sini. Dan sekarang ya saya bakal buat untuk bagian kasur ya. Untuk kasurnya kayak kemarin juga persis. Cuman di sini kita bakal coba kasih jendela-jendela. Di sini kita kasih jendela. Eh, kok miring jendelanya, parah kek. Oke, siap. Kayak gini jendelanya. Ini kebalikan. Parah. Salah. Benar. Ini kita buat di bawah aja. Ini bisa di atas, ini di bawah. Kok gitu sih? Nah, kayak gini. Dan untuk di bagian sini juga sama, kita buat kayak gini aja kali ya, biar kayak jendela gitu, coy. Jendela rumah gitu. Oke, kayak gini ya. Berarti sekarang kita tinggal bagian untuk kita bakal coba kayak kasih dekorasi kayak mungkin ini ya, ranjang buku, coy. Siap. Anjay, kan keren kan? Di sini juga sama, biar kelihatannya kayak nggak terlalu simple gitu ya. Nah, kayak gini. Siap. Jadi ini kayak gini kurang lebih. Ini anggap aja kamar ya. Jadi kita ini kan buat kamar otomatis, maksudnya buat kamar rahasia. Jadi kita bakal coba buat kayak gini aja ya, biar sedikit agak dekorasi gitu, coy. Dan untuk di sini mungkin kita tinggal kasih blok rotor di sini. Oke, kayak gini ya, blok rotor. Lihat, coy. Jadi kayak gini kurang lebih. Ini udah kayak gini, bener-bener. Sekarang kita tinggal ke bagian sininya, coy. Oke. Saya rasa ini diganti aja ya. Oke, kayak gini aja deh ya. Oke, sekarang kita tinggal kasih aja blok rotor. 1, 2, 3. Oke, kan? Siap nggak? Jadi seakan-akan ini kayak ruangan biasa. Cuman ini kayaknya kok salah loh. Ini salah loh. Oke. Oke, bodo amat deh ya. Ini kita coba ke bawah dulu bentar. Ini kayak dilihatnya kayak kurang enak aja, coy. Jadi kita bakal ganti ininya jadi ini aja. Ini jadi warna coklat.
Nah, kayak gini. Sekarang kita coba naik lagi. Di sini kasih. Dan kita pencet lagi, coy. Oke, siap dah. Ya udahlah. Mungkin kayak gitu untuk tutorial kali ini. Ini hampir persis ya sama, bukan hampir persis, mungkin persis kali ya. Ini untuk bagian sininya kita bakal dekorasi aja kayak biasa. Nah, kayak gini ya. Biar seakan-akan tuh kayak enggak terlalu polos banget, coy. Nah, kayak gini. Siap. Saya enggak tahu sih ya, ini keren apa enggak. Dan di sini mungkin kalau misalnya bisa, enggak bisa, coy. Ya udah, kayak gini aja deh ya. Dan oke, sekali lagi mungkin tutorialnya kayak gini aja. Ini adalah buat kamar rahasia otomatis yang versi dari Ricky Gamers. Ini cuman saya lebih untuk dekorasinya saya atur sendiri ya. Tuh. Kayak gitu, coy. Jadi kita tinggal pencet. Nah, kita tinggal tidur. Kan? Magic enggak? Tapi enggak bisa tidur. Ini enggak bisa tidur, anjir. YOLO. Sekali lagi mungkin kayaknya untuk tutorialnya kayak gitu aja. Tadi alatnya udah saya kasih tahu, alatnya kalian perlu tombol on off, blok rotor, blok kayu bebas mau kayu apa aja, jendela kayu, kasur empuk, karpet dan juga rak buku. Ini kalau untuk versi saya, coy. Jadi dekorasinya ini versi saya juga. Dan ya kayak gitu kurang lebih. Dan nanti kalau misalnya ada saran tutorial apa lagi, kalian komen aja di bawah atau kirimin link videonya biar nanti misalnya kalian ngelihat dari channel lain gitu ya, videonya cuman musik doang gitu. Ntar saya bakal coba buatin videonya plus dengan tutorial sama kayak yang ngebuat video itu, coy. Jadi ini saya lebih ke arah nge-publish aja, coy. Jadi lebih arah nge-publish biar ya tutorialnya tuh semakin banyak yang tahu. Dan ini sekali lagi terima kasih banget untuk Ricky Gamers karena ya tutorialnya benar-benar mantul banget dan ini benar-benar keren banget untuk kalian coba. Oke, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja dan ini benar-benar keren banget, coy ya. Oke, ya udahlah. Kayak segini dulu untuk video kali ini, coy. Oke, mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini kayak biasalah, jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Dan sekali lagi saya bilang saya jarang upload video atau ya saya nggak seaktif dulu gitu untuk video facecam kayak video GTA, kayak video reaction atau segala macam video yang berbau facecam itu udah nggak terlalu rajin karena ya mungkin saya nanti ditunggu aja lah ya abis lulus sekolah, insyaallah saya lebih sering lah ya untuk video facecam. Ya udah, mungkin kayak untuk belakangan ini sebulan sampai dua bulan ke depan saya video yang kayak gini dulu aja ya, sama Minecraft juga sama video yang cuman audio doang nggak facecam dan sedikit agak ngebosenin, maaf. Pokoknya ditunggu aja untuk sebulan dua bulan ke depan. Dan mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga cebok kalau berak. Dan see you next time.